apapun caranya, Gary harus ikut dengan saya. Ini adalah kisahku. Berawal dari keseharian tak biasa, dari seorang anak manusia yang mencari kebahagiaan. Mengapa pemandangan ini yang selalu kusaksikan dari mereka? Benarkah kebahagiaan itu masih ada? Maafin ibu ya nak, tadi ibu gak sempat ke pasar karena jahitan ibu masih banyak. Ibu. Akang, itu jahitannya udah selesai. Sudah selesai. Gimana kabar sekolahnya Giri, Bu? Namun ia tak pernah menyerah padaku. Anakku jangan menangis, ibu kan selalu di sini. Lekaslah rasa ini saat yang tepat. Emang kamu mau ngomong apa? Kamu mau gak menikah denganku? Tapi sekarang tugas kita adalah menemui ibu kamu dan ibu aku. Harus ya? Ya harus lah, gimana pun juga kamu harus hormatin ibu kamu. Oke lah. Akhirnya, Mai, kita punya rumah juga. Iya, makasih ya, saya. Sayang, kita harus ngajak ibu ke rumah ini. Sebenarnya aku nggak mau kalau ibu tinggal serumah sama kita. Ya nggak bisa gitu dong, itu kan ibu kamu juga. Sayang, tapi kamu nggak paham permasalahan aku sama ibu selama ini. Tapi ya udah, kalau kamu memaksa. Mau disuapin lagi gak sama mama? Kepahitan itu masih terselip di batinku. Apa lagi sih, Bu? Tania, kamu lihat nih. Bikin susah aja. Thank you.
tidur pada saat rumah kita kemalingan. Ibu nggak tahu, nak. Udah nggak ada gunanya ibu di sini. Gak bisa. Mulai sekarang, ibu kita antar aja ke panti jompo. Gak. Udah, cukup. Saya ambil Fortuner aja deh. Oke, baik Pak. Silakan. Kang Asep? Apa kabar Kang Asep? Kamu Gary ya? Iya Kang, ini Gary. Kamu sudah besar ya? Iya Kang. Gimana kabar ibu? Ibu, aku udah lama Kang gak ketemu sama ibu. Sebetulnya kamu salah besar, Gary. Maksudnya, Kang? Bu, apapun ceritanya, Gary harus ikut dengan saya. Tidak bisa. Gary itu anak saya. Dia harus ikut saya. Saya yang melahirkan. Saya juga peduli dan sayang dengan Gary. Kamu bilang peduli dengan kelakuan kamu begitu. Seperti itu kamu masih bilang peduli. Kamu bermabuk, menduakan saya, berjudi. Itu urusan saya. Apa urusan kamu? Sekarang kamu pergi dari sini. Kamu keluar. Gary lebih baik dengan saya. Masa depan Gary lebih cerah dengan saya. Berani sama saya. Tania sempat bingung, mengapa aku jadi memilih Nafwan. Aku punya alasan. Ibu. Maafin diri, Bu. Aku pun mengerti apa itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu tetap ada, walaupun tiada diindahkan. Kebahagiaan itu adalah pengorbanan tanpa pamrih. Kebahagiaan itu sederhana.
Sesederhana berbesar hati menerima orang-orang yang kita sayangi sebagaimana diri mereka. Ibu, betapa besarnya hatimu merajut kesabaran hingga saat ini. Berjuta maaf pun mungkin akan sulit. Kini aku sadar, yang terlihat di depan mata itu tak selalu benar. Yang tak terlihat pun tak selalu salah. Maafkan aku, Bu. Seandainya aku sadari ini sejak dulu, akan lebih banyak memori indah yang kita jalani.